Yos geng, balik lagi di channel YouTube Dozy Hallucination. Oke teman, balik lagi di segmen hashtag nyicip liquid. Oke. Kita kedatangan satu buah liquid terbaru, bro. Sup. Oke, liquid dari ELF Factory yang berkolaborasi dengan Vaporstuff, bro. Jadi nama liquidnya itu Freya. Oke. Jadi di sini boxnya perpaduan antara warna gold dan silver, bro ya. Dan seperti biasa, ELF Factory ini, bro, dia mengandalkan jenis nikotinnya, bro, ya, yaitu nikotin bionik. Dan seperti biasa juga, gue cukup menggunakan nikotin human level, bro ya. Kategorinya human level dengan nikotin 3mg, bro ya. Kalau nggak salah, dia ada dua jenis nikotin, yaitu human level yang 3mg dan god level yang 6mg, bro. Oke? Tidak sabar untuk mencicipnya, bro. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, bro. Oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @nyicipliquid ya, bro ya. Follow ya. Di @nyicipliquid dan Instagram pribadi gue @dozy.hallucination, bro. Oke, di bawah ini ya. So, tidak berlalu lama, mari kita lihat packagingnya dalam bentuk dekat, bro. Yuk. Oke, geng, jadi ini tampak dekat dari Liquid Freya by ELF Factory berkolaborasi dengan Vaporstuff, teman-teman. Jadi ini perpaduan antara warna gold dengan silver ya. Di sini tertulis Freya. Dan ini kategorinya nikotin human level, teman-teman. Jadi kalau human level ini itu nikotinnya 3mg dan kalau god level itu nikotinnya 6mg. Terus kita balik lagi di sini VG-VG-nya 40/60 isi 60 mili. Nah, dia di sini menggunakan nikotin bionik, bro. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu dengan bionik ya, tahulah gitu ya. Di sini saya bacakan kembali. Nikotin karya anak bangsa yang kami ekstrak langsung dari tembakau pilihan terbaik di Indonesia sehingga akan memberikan sensasi nikotin yang berbeda. Wow, oke. Jadi memang EAF ini dari dulu memang karakter nikotinnya berbeda, bro ya. Dan diberi nama dengan nikotin bionik. Diproduksi oleh PT Global Infinite Atom Cirebon, Jawa Barat. Oke. Di sini ada lambang F-nya. Di sini ada gambar orang yang lagi bawa ini, bro, tombak kayak mau perang gitu ya. Oke, langsung saja kita cek isi dalamnya, bro ya. Nah, ini dia, bro. Kita singkirkan dulu boxnya. Oke, di sini dapat kartu giveaway, bro ya. Jadi buat teman-teman yang sudah beli liquid ini, jangan lupa isi formnya di Instagramnya EF Factory, bro. Ikuti aja petunjuknya ya. Mudah-mudahan menang ya. Di sini dapat hadiah, ada motor, bro ya, dan ada HP. Dan ada juga liquid nih. Oke, kita singkirkan dulu ini kuponnya. Terus ini bentukan botol dari liquid Freya, bro. Jadi tidak jauh berbeda skinnya kayak di apa ya? Di box yang tadi. Dengan botol berwarna hitam nih, bro. Hitam-hitam kecoklat-coklatan ya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita kembali lagi ke kamera depan, yuk. Oke, bro, jadi seperti itu tadi bentukan dekat dari liquid Freya, bro. Ya, Freya ini kayak hero di ini ya, di Mobile Legends nggak salah ya. Ada nggak ya? Jadi kalau ada, tolong komentar di bawah ya. Dan kalau salah juga komentar tolong di bawah. Oke, tidak berlama-lama kita coba cium aroma dari liquid Freya ini. Jadi liquid Freya ini, bro, dengan rasa susu regal, bro. Susu regal. Oke, kita coba cium aromanya dulu ya. Oke, yang sangat kerasa kali, yang menonjol sekali itu bau si susunya, bro. Bau susunya sangat kenceng, bro. Disusul dengan roti regal tadi, bro. Di sini, bro, karakter regalnya biskuit regal mari, bro ya. Coba kita cocok. Bener. Yang sangat dominan si susu, baru disusul dengan ada biskuit regal mari tadi, bro. Mantap nih. Oke, tidak berlama-lama nih, bro. Kita akan segera ngedip dan segera untuk ngepuff-nya. Dan seperti biasa, teman-teman, di sini gue menggunakan mod Hexom Indoflex, bro, V3, bro ya. Terus menggunakan RDA Reload S single coil.
cuttennya masih baru, bro. Terus di sini gue menggunakan coil, United Coil, bro. Oke. Okay? United Coil. Ini asingnya coil ya, bro. Jadi ini coil bisa teman-teman dapatkan di @17fabos ya, bro. Ini Instagramnya di bawah. Oke, okay, silakan kunjungi Instagramnya di bawah ini ya. Dia bisa offline maupun online, bro ya. Oke, okay, lanjut ke topik, bro. Langsung saja kita untuk ngedripnya ya. Sabar nih. Yang belum subscribe, subscribe dulu, bro. Dukung channel ini terus ya. Aroma plotnya aja udah nyegrak di tenggorokan. Meletek, guys. Wah, ngeri ya coilnya ya. Wah, oke. Okay. Wah, ngeri coilnya ya. Aroma susu. Rancok. Ngirup aroma gitu aja bisa batuk, bro. Ngeri. Lumayan ya, bro ya. Belum gue puff nih. Udah batuk duluan. Oke, bro, saatnya kita coba liquid Freya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan enak ya. Kita bermain di potensio 40 men. Yuk, apa? Mantap, bentar, AC-nya kencang. Lanjut. Apalagi yang good level, bro, ya, kayak apa itu rasa sensasi trolling. Gue main-main aman aja. Di human level udah cukup nih. Enak, serius. Oke. Kalau bicara soal tingkat kemanisannya, bro, di 100% ini gue beri nilai tingkat kemanisannya di angka 75%. Tidak terlalu oversweet, pas. Dan untuk sensasi trohitnya, ini kan akunnya 3mg, bro. Bagi saya ini melebihi 3mg nih, bro. Bisa mendekati, ya lebih 3mg dikit itulah. Memang cukup menggelitik di tenggorokan, bro. Yang teman-teman yang hobi dengan sensasi trohit yang cukup menggelitik, bro, cocok ini. Serius. Dan yang lebih menggelitik lagi, ambil aja yang good levelnya, bro, yang 6mg-nya. Mantep itu. Tingkat kepadatan rasanya ini bol, bro. Serius, gak bohong. Awal-awal aja ini. Kan kalau awal-awal menyesuaikan, bro, ya. Nanti kalau udah ya sekitar udah berapa kali puff itu akan aman kita, bro. Mantap. Oke, kita deskripsikan rasa dari liquid Freya ini, bro. Jadi ketika inhale, yang saya rasakan itu, bro, roti regal, biskuit roti regal merah itu, bro, itu yang pertama gue rasain, terus disusul dengan susu. Susu di sini memang susu rasa pulen kali, bro, enak. Terus tiba di tenggorokan langsung nyangkut, bro. Terus ketika exhale, yang saya rasakan seperti saya inhale tadi, bro,
yang pertama keluar itu roti regal, baru disusul dengan si susu, bro. Susu di sini lebih 3 kali lipat lagi rasa susunya, bro. Jadi kalau diibaratkan ya, bro ya, kalau yang ketika inhale itu, ini kalau susu yang saya gambarkan ini, bro, ini susu kental manis, susu kental manis. Taruh segelas gini kan, kita celup, langsung kita gigit. Jadi seperti itu ketika inhale. Dan ketika exhale, bro, yang saya rasakan itu susu kental manis, terus roti regal mari tadi, bro, kita pecah-pecahkan, kita masukkan ke dalam wadahnya tuh, bro ya, wadah susu tadi, terus kita makan, bro. Nah, jadi seperti itu kalau exhale-nya, bro, mantep. Lebih mendongkrak lagi ketika exhale-nya. Kan? Tuh, udah aman-aman aja ya. Tuh. After taste-nya, bro, ya seperti ketika exhale yang gue bilang tadi, susu, terus dalamnya ada roti regal, langsung kita makan. Seperti itu after taste-nya, mantap. Lama-lama nyaman, bro. Tadi awal-awal ya menggelitik ya. Jos lah pokoknya. Jadi, bro, kalau di Vape Store, bro, harga liquid ini di angka Rp150.000. Dengan angka Rp150.000 dan diberikan rasa seperti ini, bagi saya worth it untuk teman-teman coba. Ini baru sekali. Segeralah ke Jambi Vape Store kota teman masing-masing ya. Oke, geng, langsung saja kita beri penilaian untuk liquid ini. Kalau di 100%, liquid ini gue beri nilai 85% worth it. Nah, sampai di sini dulu mengenai introduce liquid Freya-nya, bro ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Follow juga Instagram kita di @nyicipliquid dan follow juga Instagram pribadi gue di @dozi.hallucination. Oke? Okay? Dan sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Bye bye.